Alright gang, so hari ni aku akan mulakan aku punya journey. Alright gang, so hari ni aku akan mulakan aku punya journey. Journey ke mana kita pun tak tahu. Aku plan mungkin nak ke Pakistan, tapi ni nampak kita berada di the most southern tip of Asia. Okay, maksudnya tempat ni, ini sekarang ialah Tanjung Piai ya. Tanjung Piai ni adalah point yang paling selatan di benua Asia. Kalau korang tengok peta benua Asia ataupun peta dunia, bahagian Asia ni, okay, yang paling hujung, yang paling bawah lah, paling selatan, sebenarnya berada di Malaysia. Dekat mana dekat Malaysia tu? Ini dia, di Tanjung Piai. Dan dia tandakan macam ini dan menunjukkan ia adalah the most southern tip of Asia. Okay, faham kan? Peta Asia, peta dunia. Okay, tanah daratan yang terbesar di dunia adalah benua Asia. Dataran tak termasuklah Australia. Australia dikira macam pulau lah. Okay, yang paling selatan sekali, yang paling jauh, paling bawah sekali ialah di Tanjung Piai ni, di Malaysia. Alright gang, so hari ni aku akan mulakan aku punya journey cycling daripada Tanjung Piai ni, and then hari ni aku akan menuju ke Keluang dulu, and then besok ke Mersing, and then kita akan sambung kita punya journey. Kita tengoklah sampai mana nanti, kita tak tahu. Aku pun belum betul-betul fix lagi aku punya plan. InsyaAllah kita akan buat satu journey yang orang kata journey of my life. Okay, satu perjalanan yang paling bermakna dalam kehidupan aku ni. Segalanya bermula hari ini. Aku mengambil keputusan terbesar dalam hidup aku. Aku akan tinggalkan keluarga untuk memburu impian aku. Aku tahu impian aku memerlukan banyak duit dan tak ada siapa ingin menaja aku. Maka kali ini aku nekat. Aku akan lakukannya sendiri. Hari ini aku mulakan kayuhan pertama. Kebetulan titik penghujung benua Asia, Tanjung Piai, berada di Pontian, iaitu daerah kampung kelahiran aku sendiri. Jadi aku bermula di sini, di titik kosong dari aras laut menuju ke puncak dunia 8000 meter. Impian aku nak mendaki puncak tertinggi dunia. Aku tahu dalam mengejar impian ini, banyak pengorbanan yang perlu aku lakukan. Dan keluarga aku juga terpaksa berkorban untuk aku. Hari ini, isteri aku turut berkorban, mengambil tanggungjawab mengurus keluarga dan anak-anak, dan melepaskan aku pergi dengan reda. Walaupun dia tahu misi ini bukan mudah, malah risikonya terlalu tinggi, namun dia tetap menyokong impian aku. Gang, Pontian ni dia terkenal dengan tanaman nenas. So kat sini ada satu ladang nenas besar gila. Kalau dekat utara ni dah macam bendang sawah lah. Dia punya besar ni mungkin ratus-ratus hektar ni. So ni tanaman nenas. Tentu korang tertanya-tanya, kenapa aku perlu berbasikal dari Tanjung Piai untuk aku mencapai impian aku mendaki puncak tertinggi dunia.
Sebenarnya aku berbasikal ni supaya aku boleh buat YouTube channel untuk mencari dana untuk aku mendaki ke puncak dunia. Nak mendaki tu perlukan wang yang sangat banyak. Jadi aku perlu cari duit sendiri. Inilah salah satu caranya, iaitu berbasikal dan cuba mendapatkan dana daripada YouTube channel. Right. Simpang ke Keluang daripada Renggam. So now kita dekat Renggam. And tapi dah malam lah. So aku expect kita sampai mungkin pukul 8-9. Overtime gang. So kita malam ni destination kita Dusun Syafiz dekat Keluang. Okay, kita makan durian. Tapi ini dah mampus. Tak tahulah. Okay gang, dah pukul 7 dah malam. Aduh, ibu apa nak sampai dah. Jangan nabi. Hujan gang, hujan. Kita masih ada dalam mungkin 30 km ataupun 25. Tapi ni dah malam, dah pukul 7. Kita orang pun tak ada tempat tidur. Set nak tidur dekat dusun member kita orang. Makan durian. Durian punya pasal malam pun malam lah. Okay. Makan hamok lah. Pasal hamok sini pun okay. Okay gang, redah je lah. Okay. Okay. Sekejap lagi akan sampai ke destinasi setelah menempuh hujan panas. Gila. Aduh, lapar, pewai. Tengok bekal lah, bekal. Right. Kita dah sampai, dah tengah malam. Pukul 8:30 sampai dekat Dusun Syafiz. Syafiz dah sediakan kambing bakar. Baik ni. Ni kita ada pakcik tukang masak. Okay cik, dah masak belum? Dah. Nah, ni paling penting. Tu. Durian. Oi, tak boleh tidur lah, banyak nyamuk. Gila, dah pukul 3 tak boleh tidur. Gila bab, gila nyamuk banyak. Kau boleh tidur tak, Bik? Entah. Ha? Tahu tak boleh tidur, memekan. Nyamuk main kat telinga, Syut. Aku dah selubung habis tau. Aduh. Aku rasa dia dah tak kena, tapi dia main juga kat telinga. Peliknya dia boleh pergi kat telinga. Ampus, gang. Besok nak kayu lagi. Dah selubung tau. Tidur. Nasib baik ada kotak telur ni. Kita bakar bagi dia ada asap. Tapi sebelah kotak telur ni durian, gang. Pagi-pagi dah nampak durian. Untuk story yang lebih berkenaan Adventure Travel, sila ke Facebook, YouTube channel dan Instagram Hafiz Al-Kicuk dan juga website 0to8000.com. Semangat membara!